Okay guys, kita dah kena tamban. So kita biarkan semalaman untuk kita biarkan talang makan. Yes, yes. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ikan talang pertama kita guys. Talang pertama kita guys. Yes guys. Alhamdulillah guys. Barakuda, barakuda, barakuda oi. Barakuda, jer, barakuda. Barakuda, 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 barakuda. 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 Oh! Jatuh. Hai. Aku dah cakap lah. Guys, kita tapau lauk buka puasa kat Kelong. Kita ambil sotong. Kita ambil sotong, kita ambil siakap siakap masak sambal guys. Padu je lagi kita makan yummy-yummy. Lepas tu kita ambil ayam masak sambal. Ayam masak merah. Alamak, salah-salah. Ayam masak merah. Kita ada kuih buah Melaka. Kita ada apa tadi? Kita ada lengkong-lengkong. Lengkong. Apa tadi kita order lagi? Kita ni kulit lembu. Kulit lembu ah. Garik-garik. Ha ni kulit ada lembu. Eh. Ha ni ni ada lauk special eh. Ni dekat Lukut ah. Ni Lukut ah. Lukut. Sebelakang Majlis Lukut dia ada kulit lembu eh. Ha ni susah nak dapat. Exotic. Mana-mana tak dapat sebab susah nak masak ni. Ha. Nama siapa kak? Kak Long eh. Kak Long kalau nak datang dia datanglah kedai Kak Long belakang masjid. Belakang masjid. Belakang masjid eh? Belakang masjid tu kot. Masjid. So, dekat? Goreng yang kat Pinky. Oh. So, kita ada air. Air apa ni kak? Soda herb. So, kita beli roti John. Dan kita akan beli. Ini apa ni kak? Pelita. Kuih pelita. Oh, lain eh. Bulat eh. Okay guys. Jom. Kita naik Kelong terus. Dah lambat ni. Dah lambat. Okay guys, kita dah sampai JT. Okay. Ha ni dia ada budak sekolah tua. Ha, dia nak pergi sekolah tadika ke apa dah ni. Ha, backpack. Ha, dengan backpack dia. Dia gila ha? Sikit guys eh. Ha, backpack. Kalau ni tak ada kepala kuda. Jangan layan dia ya. Okay. Ini tengah nak ribut ni guys. Kita tengok tu. Bergelora guys, bergelora. Seperti jiwa kita yang bergelora eh. So, lepas ni kita akan naik JT guys. So, bumbung pun macam nak tercabut tu. Bumbung punya kuat angin ni. Okay, jom kita teruskan. Okay, kita ada ketua Lanun eh. Sedang membuka tali apa? Tali kapal. Kita akan melanun di kawasan Kelong. Nama siapa bang? Faizal. Okay, Abang Faizal akan bawa kita. Okay guys, kita dah naik atas Kelong. Kita ada Abang Damin eh. Dia dah naik. Dia naik apa ni guys? Abang Damin ha? Ini apa ni bang? Bapak besar. Oh ilah ilallah. Besarnya guys. Ini kalau ikut saiz berapa? 15 ada? 18 ada? 15 lah. Ya Allah, 15 kilo guys. Hui. Kalau pancing kalau tak ni habis lah. Biar ada naik boat. Ya Allah. Hai. Ikut boat. Oh. Oh. Rekod, rekod, rekod. Besar guys. Lambat. Okay guys, kita dah mula pasang apulo.
So kita akan cuba baling lah. Kita sampai lebih kurang pukul 5:30, hampir nak berbuka. So kalau kita sampai awal letih juga. Setting drag low. Okay, kita dapatkan tamban, kita dapatkan ibarat air kendapatkan talang. Macam biasa guys. So biasa kalau pukul 5 macam tu susah sikit nak dapat tamban sebab dia dah kurang buatnya air. Ok guys, kita dah kena tamban. So kita biarkan semalaman untuk kita biarkan talang makan. Yes, yes. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ikan talang pertama kita guys. Talang pertama kita guys. Yes guys. Alhamdulillah guys. Barakuda, barakuda, barakuda weh. Barakuda, jer. Barakuda. 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 Oh! Jatuh. Hai. Aku dah cakap dah. Lesen pertama oleh JR. Ada lesen pertama. Ya, itu dia. Ikan cermin. Ni saiz ya, benar buka, besar. Buka tangan, buka tangan. Ha. Itu dia, ikan cermin eh. So, tadi lepas tu, so, kini lesen pertama mantap. Itu dia JR dengan lesen kedua dia eh. Sebelum kita berbuka, itu dia. Boleh tahanlah saiz dia. Besar. Besar ke? Tap, inilah besar tangan juga lah. Mantap. Mantap guys, mantap, mantap, mantap. Okey guys, kita dah nak berbuka. Dah buka dah sebenarnya. Tapi kita lambatkan sikit sebab kita ngam-ngam 72. Kalau ikut Sungai Buloh 723. 725 ni 723 eh. So kita ada sotong eh, sotong sambal, kita ada siakap. Siakap masak merah, ayam masak merah, nasi putih, dan kita ada minum dengan air Yus dengan air cincau dari Doh Mami Wada. Jom kita makan. Okey guys, kami nak berbuka. Dah sampai time lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wika amana wala rizkika aktorna wirahmatika ya arhamar rahimin. Amin. JR tengah pasang umpan eh, sampai berbuka. Ya Allah, kita mulakan dengan sotong. Cakap, cakap. Siakap guys.
kolam ni. Pedas tak? Tak pedas. Lepas tu kita ada ayam masak merah. Okey lah, dia tak pedas. Sesuai untuk sisi keluarga. Tapi sotong ni kan nombor satu. Hmm. Okay guys, selamat berbuka. Nanti kita sambung mancing ya. Okay guys, pancing kita dah kena eh. Oh, dah kena. Lesen pertama guys. Ya, ya. Lesen pertama. Kita keluarkan loceng dulu. Ah, tu dia. Ah, tu dia guys. Eh, jangan lucut lagi dah lah. Kakap merah 3 kilo. Oh, ada lagi, ada, ada. Ada, ada. Okay, kita nak pastikan dia ada eh. Nampak tak kat kamera ni? Oh, kita harapkan gerut-gerut lah eh. Tu dia. Kenapa ini? Ikan cermin. Cermin lah guys. Cermin. Aduh, kuat je pula ikan cermin ni. Ni. Kami mahukan kakak merah. Ikan cermin guys. So, ikan cermin ni kita terpaksa lepaskan balik lah. Sebab dia berlendir eh. Kalau dia besar okey. Okey guys, kita sambung. Okay guys, kita pagi-pagi eh. Kita start 10, pukul 7:10 dia dah start makan. So, jom. Kita cari tamban dan kita cari ikan talang. Ni tak dapat guys, tak dapat pula tambahnya. Okay guys, kita dapat tamban. Kita menunggukan ikan talang makan eh. Barakuda lagi bagus sebab tadi semalam kita lepas. Yes. Yes. Yes guys, alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakuda ke talang ni? Barakuda ke talang ni guys? Oh, 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 yes guys. Yes guys. Barakuda ke talang ni guys. Kuat pula. Yes guys. Talang pertama kita. Talang pertama kita. Talang pertama kita guys. Alhamdulillah.
Alhamdulillah guys. Alhamdulillah guys. Mantap, mantap. Mantap guys, talang pertama kita. So kita cari lagi talang yang kalau boleh banyaklah. Okey guys, jumpa lagi. Eh, terbalik. Terbalik, kamera terbalik. Okey, okey, okey. Okey guys, mantap. Allah, kena tali kau. Eh, kena todak. Todak. Wish. Wish, wish. Kena ikan ni, kena tak apa pula ni guys. Todak. Kena ikan todak. Oh, lemak guys. Sekali baling kena todak guys. Tak apa-apa guys. Oh, mantap guys. Kesen kita yang kedua. Macam mana boleh kena todak ni guys? Lesson yang kedua. Baling tengok kena. Woohoo. Mantap, mantap. Kena kat mana badan ni? Kena kat badan. Tamban kita dah sakit guys. Yes, yes, alhamdulillah kena lagi talang kita guys. Mantap, talang kita yang kedua. Wihihihi. Talang kita yang kedua. Alah, lucut guys. Lucut guys. Hai. Baling. Guys, jangan todak curi kali ni dah. Todak curi habis. Yes. Alhamdulillah guys, talang kedua kita guys. Talang kedua kita guys. Talang kedua kita guys. Dekat sini ada talang. Oh, mantap. Lawan guys. Padu guys, padu. Padu. Talang kedua kita guys. Talang kedua kita guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Talang kedua kita berjaya didaratkan. Alhamdulillah guys. Mana kita punya player? Mana kita punya player guys? Layar kita di mana guys? Alhamdulillah, talang kedua kita. Mantap, mantap guys. Mantap. Okay guys, kita cari apa dulu lagi guys. Terbelit pula tadi ni. Macam mahal.
Okay guys, kita dapat dua ekor eh. Dapat dua ekor. Kita akan dapatkan juga ikan talang ini kita guys. Kita dah kesuntukan masa. Kejap lagi talang dah tak ada. Ni kali kat 6 eh. Kita berlari macam ni. Sebab tamban tak ada. Paksa ambil sebelah sana tamban. Lepas ni kita sembat terus eh. Yes, yes, baru kena guys. Baru kena, kena sembat lah guys. Kalau tak dia makan macam itu je. Ikan talang kita yang ketiga guys. Ini dia tak boleh lari guys. Kali dia tak boleh lari. Mata kita pun mata baru. Alhamdulillah guys. Ikan kita yang ketiga. Oh mantap guys, mantap. Kali ni dia tak boleh curi lah. Tadi dia boleh curi. Tadi dia boleh curi guys. Now dia tak dapat curi. Mantap. Guys, kita pulau balik mencari tamban. Ya, ada dah. Mantap. Mantap guys, dah dapat. Jom, 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 jom. Faster, 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 faster. Faster. Jangan lucut je. Jangan lucut je guys. Jom, 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 jom. Bulan puasa kita maraton lah guys. Wah, bagus untuk kesihatan. Jangan sampai tengah hari. Tombang tu. Kita sampai pukul 12 ni guys. So, kita kena dapatkan juga berapa banyak yang mampu. JR tugas je mendapatkan tamban. Saya mendapatkan talang. Okay guys, kita berjaya dapat. So kita buat lagi. Lepas ni kita tak bagi chance lah. Sembat terus. Dia tarik terus sembat. Dapatkan tamban kita dulu. Dia bukan makan pulau kan? Bukan. Dia kena mata macam dia makan mata bawah. Kita sembat kena mata atas macam tu lah. Okay, kita dah dapat. Dah dapat, jom kita lari. Kita dapat 2 ekor, 3 ekor guys. Mantap, 3 ekor. Kita boleh dapat banyak ni. 3 ekor alhamdulillah. Dua, satu. Macam orang pergi haji nak pulang adik. Satu jatuh. Satu jatuh. Kita masih ada lagi satu guys. Don't worry. Don't worry. Tapi dekat mata atas pula. Aduh. Mata atas susah nak kena ni guys. Sebab mata nak sembat tak kena nanti. Tak kena guys. Yes, kena guys, kena guys. Alhamdulillah kena lagi ikan kita yang keempat guys. Alhamdulillah guys. Jangan barakuda makan dia sudah. Ganas tu. Jangan barakuda makan dia dah lah guys. Fuh. Bunyi drag oh. Fuh, alhamdulillah. Ikan kita yang keempat. Yes.
baru kita tahu teknik dia. Kita tadi kita asyik kena tipu je. Mantap guys, jom kita check lagi. Kita dah ada 6 ekor. So sekarang kita nak pasang dekat kita punya apulo guys. Takkan habis dah. Oh, ada lagi. Okay guys, kita dah dapat tamban kat sini. Jom kita tukar tempat. Allah. Ambil tamban baru lah, tamban terbaru. Okay, kita ambil tamban baru. Proses ambil tamban 3 saat. Okay. Ambil banyak sikit tamban guys supaya dia kan tu sliding. Kita ambil banyak sikit tamban supaya kita kat sana tak habis. Okey, jatuh tu. Jom guys. Jom. Dapatkan talang. Itulah proses dia nak mendapatkan talang. Agak kelakar minggu ni. Tahun ni pelik sikit guys. Sebab apa tamban tak ada kat tempat sini. So kita kena usaha sikit lah. Pelik sikit cara ni. Tak dilucut. Habis tambang kita dah. Aduh guys, penat ni guys. Hello guys. Macam mana kerapu makan apulo ni guys? Ni pertama kali ni saya jumpa apa kerapu makan apulo. Macam tak logik pun dia. Takkan dia boleh kejar apulo ni. Entahlah. Kerapu mini guys, kerapu mini. Goodbye. JR banyak eh. Dia collect tamban. Saya mesti mencari JR kena collect berapa banyak tamban sebelum dia dah tak ada. Abang nak nombor 8. So JR minta kita jala guys. So kita jala guys. Kasih pupus. Jangan jala je gang, netizen kecam. Hui, cantik pula kebaling tu. Memang menarik. Fuh, baik pula kebaling ah kali ni. Pergi letak. Fuh, baiklah menjadi pula lah. Jarang-jarang menjadi guys. Saya baling jala setahun sekali eh. Saya bukan nelayan. Penuh guys ikan bilis. Ikan bilis penuh. JR, kerja kau mengeluarkan. Tengok, ni permintaan dia ikan bilis. So kita jala ikan bilis.
Panas. Ha. Alah, ikan sliding pun campur ah. Yalah, ada. Oh, tadi ada sliding tepi dia yang dalam jala ikan tu. Mantap, guys. Ikan bilis ni kalau goreng dia punya sisik kembang jadi macam keropok. So nampaknya hampir habis ikan bilis tadi ya. Dengan balingan yang begitu jitu, guys. Kosong. Kosong. Pupus. Pupus ikan bilis eh. Sebab kita ada apa pakar yang tukang keluarkan ikan. Dia dah biasa keluarkan ikan pada jala. So ikan bilis nampaknya. Eh, ada lagi sikit. Ada lagi sikit, guys. Tak apa, kita tunggu dia kumpul banyak sikit, kita barkan satu kali ya. Dibarkan je. Oh, I don't believe it lah. Sebab saya baling tu tiba-tiba kembang pula. Replace, believe it or not lah, guys. Mantap. Okay, kita pasang umpan dulu. Okay, guys, kita nak jala tamban eh. Jala tamban. Allah, hilang dah. Okey, jala tamban, guys. Alah, hilang dah. Oh, mantap, guys. Balingan yang menarik tapi tak kena tamban ni, kena ikan bilis ni. Yang kena seliding nak. Seliding mak ai. Seliding, guys. Ikan ni tajam, nak makan susah. Sudah. JR berjaya juga menaikkan ikan todak menggunakan ikan bilis. Bilis. Mantap, guna ikan bilis eh naik todak. Padu 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 padu. Okey, guys, sebelum balik kita kumpulkan tamban lah. Bawa balik tamban. Ikan besar dah tak ada. Kita ni lah. Apollo tamban bawa balik goreng. Bawa balik goreng lah, guys. Cari dalam sekilo lah. Okay, guys, kita dah nak pulang eh. Kita nak pulang. So hasil kita tak banyak, jadi kita boleh lah kan orang kata buat kudap-kudap. So hasil ni Apollo dengan jala tadi eh. Ikan tamban JR Apollo tamban. Saya jala ikan bilis. Ikan bilis ni, ikan bilis eh. Ha, ni ikan bilis. So kita ada dapat ikan ni todak 2 ekor, JR seko, saya seko, gerut-gerut dan ikan talang kita dapat, saya dapat 4 ekor lah. Ni 4 ekor.
Alhamdulillah lah, walaupun tak banyak, jadi dia adalah kudap-kudap untuk dibawa pulang. Guys, inilah dia talang kita. Talang kita walaupun tak banyak, jadi kita ada hasil guys. Kita ada hasil. Mantap, mantap, mantap. Jumpa anda di episod akan datang. Check it out guys. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die.